berjumpa kembali tentunya dalam reportase Aku Melangkah Lagi. Dan setelah Jumat ini, aku melangkah ke Masjid Al-Aqsa yang pertama dulunya, di mana tempat kiblatnya umat muslim yang pertama, yaitu Masjid Al-Aqsa sebelum adanya kegiatan Isra Mi'raj, yaitu adanya di bawah ini. Dan sedangkan yang di atas itu dibangun setelah adanya perintah Isra dan Mi'raj oleh Allah terhadap Muhammad. Jadi setelah kegiatan Isra dan Mi'raj, ikuti saya dalam Aku Melangkah Lagi. Dan ini adalah ruang di bawah tanah daripada Masjid Al-Aqsa yang telah dibangun, di mana tadinya telah melakukan sholat Jum'ah berjemaah. Dan ikuti terus bersama di Aku Melangkah Lagi di Masjid Al-Aqsa, melihat Masjid Al-Aqsa yang dulunya, sebelum Masjid Al-Aqsa yang ada di atas yang dibangun, bahwa itu yang di atas yang dibangun itu adalah Masjid Al-Aqsa yang setelah adanya perintah sholat yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan kemana-mana, terus bersama di Aku Melangkah Lagi. Dan masih terus ke bawah lagi, sudah berapa lantai ke bawah, masih turun lagi. Jadi sangat banyak ruangan di bawah ini, dan di bawah ini sangat sejuk sekali ruangannya di dalam tanah. Dan terus bersama Aku Melangkah Lagi, dan aku akan terus report tentang apa dan apa saja di bawah ataupun di Masjid Al-Aqsa yang pertama. Inilah Masjid Al-Aqsa yang pertama yang terus sampai ke bawah. Dan masjid ini adalah sebagai itu kiblat pertama umat muslim tentunya. Dan banyak kegiatan-kegiatan di belakang, di dalam bawah ini. Lihat, sepertinya ada adanya kelompok-kelompok pengajian, dan juga adanya diskusi-diskusi tentang Islam, dan juga adanya turis-turis yang ingin mengetahui tentang masjid ini. Jangan kemana-mana, inilah Aku Melangkah Lagi. Oh,